Di sini ada temannya yang namanya Eko. Katanya di Kerawang itu ada yang di Cikarang katanya. Oke. Okay. Iya, nanti bisa dihubungi atau dicari yang namanya Eko, terutama temennya, ya intinya apa, tetangganya itu loh, si Budi Samudra. Ya, nah, nanti kalau Bapak tahu nomornya siapa, Eko, bisa di-share di grup, Pak. Biar saya hubungi dulu. Iya, bentar ya. Oke, kerugian ya, kalau ya boleh tahu, kerugian berapa banyak dari para korban, Pak? Kalau di total sekitar 100-an juta lebih. Ya. 100 juta lebih? Satu orang? Ya. Satu orang atau dari semua korban? Enggak. 100. Dari semua korban, dari mulai yang 5 juta sampai yang 25-an juta. Oke. Jadi ini kejadiannya berapa lama, Pak? Dari bulan berapa? Kejadiannya ke sini sekitar 6 bulan, tapi baru tercium problemnya berarti sekitar 1 bulan terakhir ini, dari akhir-akhir September. Tapi sebenarnya penipunya itu adalah tetangga sendiri, Bapak. Iya, itu tetangga sendiri, tetangga di daerahnya korban yang membeli ini. Waduh, semua tetangga ya. Berarti tetangga yang tahu rumah aja bisa berbohong ya. Oke, sebentar Pak, ada telepon dari pusat. Oke. Halo, Bapak. Lagi digabung, aku lagi live di FB. Ini Pak, lagi ada masalah, sebentar lagi saya gabung Pak. Bapak, soalnya ini ada anak yang bermasalah dari Jawa Tengah, Pak. Oh, hidup Mbak Yuni nggak pernah lepas dari masalah? Iya, Pak. Masih belum lepas dari masalah, Pak. Kecuali sudah dipanggil Tuhan, terlepas semuanya, Pak. Bareng-bareng aja masalahnya, sharing bareng-bareng di FB. Ya. Siap, sir. Oke, sekarang. Ya. Yo, oke, thank you. Oke, Bapak. Pak E. Telepon. Oke, jadi jadi intinya adalah ini sudah kejadiannya sudah lama dan ada info terbaru bahwa mengatakan ada di daerah Cengkareng. Cikarang. Oh, Cikarang. Cikarang. Sebentar ya. Oke. Oke, jadi saya akan bantu bagaimana ya Pak ya. Ntar saya laporan juga dulu sama pusat ya Pak ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, dok. Pak catet. Oke. Nomor HP-mu dok catet. Nanti saya jabri sama bapaknya yang tadi ada temannya si Eko itu dulu. Oke. Iya, nah, ya. Oke, okay, baik Pak, udah mati. Nomormu, dok. Assalamualaikum. Salam. Ada yang punya nomor Mbak Kori enggak ya? Mbak Kori ya. Aku dari ada enggak kalau ini itu dong Mbak Kori aku dari ya. Kalau yang punya ya. Kalau bapakmu jenggotan tuh, Rek. Ini beneran emang tuh? Filter. Ini gak jelas, Pak Moye. Masa jenggotannya nih, kira? Pakai apa? Efek filter. Filter. Ya, mana? Ya. Kalau ya. Ngengkel bapak iki malah gak dia. Korea, Jepang, Singapura, Malaysia, Timur Tengah, ya. Di beberapa negara Eropa. Salam sehat untuk semua, nikmati hari libur. Halo, masuk. Live pun bisa kelihatan kan YouTube ya? Indonesia bisa bertemu langsung dan berinteraksi dengan sesama anak bangsa, ya bisa saling curhat, berbagi informasi, ya saling komunikasi. Lah kok tuwe kan itu bapak mulai teko Jepang. Saya maupun kita dari desa dan dari provinsi manapun kita datang, ya suku apa, ya. Piye to pakmu iki? Yang penting kita adalah Indonesia, yang penting kita adalah merah putih. Ada kayaknya sinyal. Kalau enggak muncul kan
tandanya ya gimana ya? Lora diangkat jadi tanda merahnya di mana? Halo, Bilik Utara, apa kabar? Dari yang simpana juga, ya. Malang absen, Bung, Pak. Ya, gimana, Mbak Yuni? Gimana? Tadi di mana? Di Galat, saya. Pak Banting, lho, Pak, HP-ku, Pak. Julia Tati, sepatunya selamat nyampe Indonesia. Ya. Jadi kemarin saya ketemu. Terakhir kan dengan duta besar nggak tahu sepatu saya. Saya datang di kantor DPR kan, DPR apa ini, Najib masih anggota DPR nggak tahu saya pakai sepatu apa kan. Dia cuma lihat tampilan saya aja. Saya pakai watches mbak. Dia nggak tahu sepatu saya udah hancur. Enak tapi watches. Tunggu ini Pak Yuni masuk tapi terus masuknya gimana Pak Yuni? Aduh mulai tapi masuk Pak. Jaya Diningrat, thank you. Ya, kalau cakepnya bawaan orang Jaya Diningrat. Pak Yuni mana? Angkat di mana? Nggak ngerti nih. Anteng, Pak. Tanda orang tuh. Ya, ya tanda orang tuh muncul warna merah. Tuh tinggal saya klik. Ini nggak ada tanda merahnya. Jadi gimana tuh Pak Yuni? Nggak ngerti saya. Pak Yuni angkat di mana Pak Yuni? Bingung aja. Ya, ruangan di mana? Ruangan yang pejabat di mana? DPR ini, DPR apa? DPR apa nih? Jepang, Pak Yulia. Ini dong, Oki Pera gabung dong, Mbak Yulia. Pak, ini ngajakin gabung, nanti gabung-gabung. Sekarang sama salah satu yang pemiliknya sama salah satu korban. Ini pemiliknya, tanahnya, ini korbannya. Terus aku masuk nanti grup aja dong. Sekali lagi buat teman-teman, Miss Yuni ini gak ngurusi tanah kaplingan. Nah, ini malah itu ngurusi ke tanah kaplingan. Ini piye, lha mesti ngritik menek piye. Aku sempak ila de jemput iki lemari kok mano kapling. Jadi kalau kalian nanya nih kenapa kontennya Miss Yuni gak jelas, ya semakin hari kalian yang merusak kehidupanku. Wong awake wong suci dan pure. Help me. Itu tanah kapling. Kalau kapling kuburan apa-apa, kapling omah tenan lho rek ya tua. Muga-muga diparingi umur tuwa. Amin, mis, amin, mis. Doaku selalu mengalir. Jan bawa wes. Iki kenapa ta terbuka ngene ben kabeh iso nyuting Miss Yuni. Tidak ada embel-embel jaran. Coba, men. Di-upload no, bisa apa? Iki ne di-upload apa dengarane? Yuk ngomong. Ayo teko kabeh teman-teman. Loh, yo aku janjian mbek wong Rusia. Lali aku. Live bareng sama Rusia. YouTube. Hah? Gak anu tamat ini memang untuk anu dok, untuk rekodan dok, untuk rekod dok. Gak ikhlas sama mbak. Yo kuwi jenenge pemerintah mbak. Iyo masuk. Di kamera ini sewangar ini mau melebu langsung gitu. Kameramu ini zoom in, zoom out. Sewangar kamera. Anu bayang-bayangnya. Aduh, ini kocokan.
Tutup ulo atau tidak? Udah dibagi-bagi lo panganannya, jo aku tak mau aku lembu dewe. Lah lah ya, si tua kan kan dewe. Ini, dibagi. Wah ini enak ini. Ini enak banget ini. Ini bol jalan ya. Boleh. Boleh, apapun boleh. Kira-kira bisa ketemu enggak? Atau saya. Dari kecil. Dari kecil, Wak. Nah, kemarin ada yang menemukan tanda-tanda anaknya mulai. Sih, Mbak ya. Enggak apa-apa. Kamu mana ada nangis dikit. Iya, jangan ngomong. Mbak, ini di foto bisa nggak, Mbak? Nggak, siapa sih gue panganan Rene, gue kasih. Di foto ini ngomong. Kita nggak? Iya, mata nembaruan, ya. Nggak. Oh, iya. Enak, ini kan, Mbak. Mbak, fotoin, Mbak. Mbak, kita nggak kik bareng, Mbak. Di kamar, kita. Di foto ganti panganan Rene, ojo. Aku nggak lemu dewe, aku nggak rana, Mbak. Oh iya harus. Halo Bapak. Bapak. Itu saya nggak tahu pencet apa ya. Loh, saya sudah pencet beratus kali loh Pak. Ya terus gimana kok nggak bisa masuk? Nah, ya itu ini loh sudah banyak yang nunggu Bapak. Lihatin anakku nunggu semua ini nih berapa orang? Lihatin berapa orang ini? Salam semua. Ayo semua orang nagih janji loh Pak. Ini bukan saya yang nagih loh. Janji Pak, ini ada 5. Nah, liatin Bapak. Aduh, Bapakku sayang ini. Saya mulai tadi pencet-pencet Bapakku kok enggak hadir-hadir ini yang apa sih? Ini tak kasih tahu, Pak. Gimana? Itu kok ada brengosnya gimana tuh, Pak? Ya, kemarin kan 10 hari aku di sana jadi enggak sempat. Itu saya sudah pencet loh, Pak. Jalan, Pak. Pak, sama ini. Pak, lihatin. Weh. Pak, lihatin. Sudah. Saya, ini loh Pak, saya sudah di samping ini sudah pencet request, Pak. Reng. Ya gimana? Kan biasanya muncul tuh di tanda orang tuh, di tanda merah kan. Mana HP-nya, Pak? Bawah lagi, Pak. Enggak kelihatan, Pak. HP-mu mana, Pak? Agak ke bawah, Pak. Saya enggak kelihatan. Kelihatan bawah Pak, kiri Pak, kiri nggak kelihatan itu kan mana? bawah Pak, bawah apa Pak? Nah itu lo kok kau nong deh Bapak? Iya itu pencet aja Pak, pencet itu Pak, iya itu pencet Pak, itu pencet. Iya udah dipencet tuh. Cari Uni TKW Hong Kong. Ibu ketik, Bapak ketik. Enggak keluar tadi aku udah ketik Uni ya. Kemudian TKW Hong Kong atau HKI? Hong Kong, Pak. Enggak mungkin. Ya. Mulai tadi Hong saya mencet Bapak. Enggak keluar. Ngapa enggak keluar? Adakah masalah engkau dan aku, Pak? Iya, karena Ibu Yuni kan sering menerima masalah. Apanya hubungannya, Pak? Gimana? Nggak ngerti. Dan juga udah gaptek, udah nggak ngerti. Bingung. Kasian. Ini lagi acara apa di sana? Nggak ada, Pak. Kumpul-kumpul nunggu Pak Benny.
Ini maksudnya di mana? Tempatnya di mana nih? Di mana? Kantornya BPJS. Kantornya BP2RI, kantornya di bawah Pak, ditunggu. Ini kantornya BPJS. Kalau BPJS udah punya kantor, udah bagus lah kalau BPJS udah punya kantor. Belum ada apa-apa. Di depan saya, Pak. Pas di depan saya. Harus rajin sosialisasi gitu, BPJS-nya. Ini makanya ini ruangannya ini Pak sudah dibayar. Belum malas sosialisasi nih, gitu. Belum diresmikan tapi sini sudah ini lihat aja Pak. Makanya bagaimana kalau BP2MI yang buat nih? Apa yang akan terjadi? Ya kan dikejar-kejar Bapak. Lihatan Pak. Lihatan ini kantornya. Bapak nunggu di sini Pak, di sini murah Bapak. Makanya kita nunggu Bapak di sini. Jangan minta gratisan lah Pak. Iyalah nanti kita itu benar BPJS sudah buka kantor. Alhamdulillah dong. Benar Pak, BPJS buka kantor Pak. Tapi belum ada apa-apanya, masih baru disewa di sini Pak. Kebayang nggak kalau tiap minggu BPJS dipenuhin orang kayak gini, Pak? Ya, keren. Keren kan ini update-an terbaru BPJS ini. Ini saya bongkar rahasia dulu, Pak. BPJS aja belum ngomong. Belum. Bocoran aja buat Pak Beni nih. Waduh, ini saya membocorkan rahasia negara, Pak. Ada hukumannya nggak, Pak? Aduh, kena pasal nggak, Pak? Nggak ke Victoria Park, ngumpulnya di situ. Panas Pak. Panas Pak. Di sini kan tempatnya ada AC-nya, kan lebih adem loh Pak ini Pak. Kalau sampai 100 orang di sini tiap harinya kan ya BPJS. Berapa lantai? Satu lantai Pak. Depan saya pas itu Pak. Apa di depan? Pas depan saya. Depan kantor saya pas. Kantor ya. Berapa? Jalan Cinta Pak, itu kan punya saya itu. Ini kan saya. Ini punya BPJS. Gede, Pak. Pak Tony mana? Udah di sana. Pak Tony, Bapak. Enggak sunat. Boleh. Celana dalam Pak katanya. Udah, ini semuanya kumpul di sini. Sini, semuanya ngumpul di sini. Nah, dan ngumpul di sini nih. Lihatin Pak, berapa orang ini? Kalau tiap hari kayak gini. Per bulan. Ya.
Untuk ada rahasia di antara kita.